tun na pitu tipas tu tor dong banua tong kaon. Silakan minum. Nah, pemirsa Indonesia, setelah tadi saya melakukan ritual atau berdoa untuk kelancaran perjalanan kita kali ini, sekarang saya ingin melanjutkan perjalanan saya mengunjungi Kampung Adat Sialagan. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Inilah Huta Sialagan, tempat tinggal Raja Sialagan dan keluarganya. Dan hanya keluarga Sialagan, Raja Sialagan yang boleh tinggal di sini. Kalau kita lihat di sini ada banyak rumah. Gitu. Ada rumah sekitar batu. Berapa rumah ini? Ada 8 rumah. Ada 8 rumah ya? Oh, hanya rumah ini yang kami gunakan sebagai contoh untuk menunjukkan sama orang bagaimana sih bagian dalam rumah orang Batak. Oh, satu ini ya yang jadiin museum ya? Jadi kurang lebih ya. Kalau misalnya berkunjung ke Huta Sialagan tuh sebenarnya yang paling apa ya, yang menjadi atraksi utamanya tuh apa sih? Tempat di sini sangat terkenal dengan apa yang disebut batu persidangan. Wah, batu persidangan itu. Dan kalau tahu bahwa orang Batak itu banyak pengacara, ternyata memang orang Batak itu suka rapat surat beracara, ternyata Raja Sialagan bikin tempat khusus. Jadi sudah mendarah daging gitu ya, bakat menjadi pengacara ya. Cuman karena tempat ini memang dibiar raja dulu tempat khusus. Tapi bukan hanya Raja Sialagan aja suka rapat, tapi semua orang Batak lah. Ini boleh naik ya? Ya boleh, silakan, silakan. Jadi ini tempat rapatnya ya? Ya, di sinilah tempat bersidang kalau Raja Sialagan dulu mengen bicara pada rakyatnya atau memberikan hukuman pada orang terdakwa dirapatkan di sini. Nah, biasanya kesalahan atau kejahatan seperti apa sih emang yang diadili di sini? Ya, di sini yang paling berlegenda ya. Saya bilang bahkannya kenapa banyak turis datang kemari terutama dari seluruh mancanegara. Mereka itu mencari satu informasi benar gak orang Batak kanibal. Ya, tapi ternyata pemikiran mereka tuh salah gitu loh. Nah, pemirsa, ini dia nih, dua menu makanannya udah jadi. Ini tadi napi nadar dan ini sirapege tadi ya. Oh berarti ayamnya begitu udah matang langsung dibalurin dengan bumbu langsung ya. Ini kita coba yang napi nadar dulu kali, Inang ya. Wah, aku sayapnya aja. Suruh dulu. Enak banget. Aduh pedas. Pedas tapi enak banget. Rasanya tuh apa ya, ada yang pasti pedas. Ada limannya nampak. Ada liman itu pedasnya beda ya, Inang, daripada cabe ya. Nah, kalau yang sirapege ini? Oh, sirapegenya. Ini kalau yang sirapege ini ayamnya dipanggang aja. Cuma dipanggang sebentar aja ke bara api itu ya. Terus cara makannya gini. Kita ambil secukupnya. Ini andaliman. Ini berarti apa namanya, bumbunya mentah ya? Ya, mentah semua. Mentah ya. Oke. Baru ini bawangnya. Kemudian garam. Garam. Baru jahe. Jahe. Kita sekali makan aja. Coba langsung aku di inang dulu ya. Kakungan sampai kuping kayak membelendak. Ini aku harus persiapan mental dulu nih, pemirsa. Kayaknya pedes banget ayamnya. Secukupnya.
baru kali ini nih. Main lagi deh. Enak. Pedas sekali. Aku sampai nggak tahu pengen ngomong apa. Dipersembahkan oleh